bersama Hadi Susilo Arifin dari Pekarangan Laladon. Pagi ini 5 November 2021, Jumat Berkah. Saya berada di beranda dari rumah, ada di sayap kanan, Pekarangan. Pekarangan saya hanya satu langkah dari beranda. Dan pagi ini saya akan memperlihatkan buah mangga apel yang saya petik pohonnya dari sebelah ini beberapa hari lalu. Baiklah, saya akan mencoba mengkupas mangga apel ya. Ini mangga yang cukup besar, bijinya kecil, rasanya nano-nano bagi saya. Ada rasa manis, asam, dan wangi sekali. Dan tanaman mangga ini sering saya ajak bicara supaya berbuah baik dan rasanya lezat. Saya coba kupas. Iya, saya kupas dengan cara melingkar seperti mengupas apel, mudah-mudahan tidak putus ya. Iya, saya kupas. Nah, mari kita lihat warnanya. Warna dagingnya sudah mulai kelihatan. Iya, kelihatan. Dan ini juicy, jadi berair. Iya, kita kupas lagi terus sampai berputar. Nah, ini istimewanya mangga apel. Kalau panenannya bersih, dia warnanya merah seperti apel. Oke, sudah kelihatan ya warna buahnya. Iya, saya lanjutkan kupas. Wah, jatuh. Iya, nah ini dia mangga apel yang sudah dikupas. Sayang sekali saya belum lihai. Lihat, panjang-panjang, ya putus lagi. Sudah saya kupas dan saya akan coba potong, tapi saya akan, wah, wangi sekali. Saya coba akan potong ya. Ini dagingnya cukup tebal dan tadi saya katakan bijinya kecil. Potong. Nah, ini lembut sekali. Dagingnya lembut dan rasanya seperti ada tepung ya. Dan memang bagian yang kuning ini akan manis sekali, bisa dimakan segar. Bagian yang warna hijau sedikit ini biasanya rada asam. Oke. Iya, potongan terakhir sudah kita lepaskan. Dan lihat, bijinya kecil sekali ya. Jadi dari mangga yang besar, bijinya kecil sekali. Ini dia mangga apel yang sudah dikupas. Ini yang rasanya manis sekali dan berkapur. Ini rada segar ya. Nano-nano saya katakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Jumat berkah dari Pekarangan Laladon. Saya coba rasanya. Bukan main. Manis, ada seperti saya katakan sedikit rasa tepung, mungkin kandungan karbonnya relatif tinggi ya. Mangga apel bersama Hadi Susilo Arifin dari Pekarangan Laladon. Bye bye.